pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya Pak itu anies baswedan atau semenakutkan Pak itu Pak? Mungkin ada tanggapan nggak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Semenakutkan itu Pak, maksudnya iya. Banyak banget upaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya. Karena sudah bekerja di Jakarta, bukan? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas, bukan? Selalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Nah, apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, itu di rumah kami, itu rutin harian. Datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak kami dulu begini, sekarang kami ada masalah ini, dulu tolong kami dikembalikan Pak, tolong kami dibantu. Jadi ini termasuk sebelah kita nih, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keberpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindungi. Melindunginya bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.